Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, menjadi sorotan lantaran kerap bergaya hidup mewah. Ternyata laporan harta kekayaan LHKPN KPK Rehana mencuma sedikit. Aksi pamer barang mewah yang kerap dilakukan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, menjadi buah bibir warganet. KPK pun menyoroti harta Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana. Apalagi usai video TikToker Bima Yudo Saputro soal alasan Lampung gak maju-maju. Gaya hidup mewah yang kerap dipertontonkan Rehana tidak sesuai dengan kondisi infrastruktur Lampung yang jauh dari kata baik, Tribuners. KPK lalu memonitoring catatan LHKPN Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana. Deputi Pencegahan dan Memonitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harga yang dilaporkan Rehana terlalu sedikit. Apahala menegaskan pengecekan ini dilakukan lantaran ada aduan dari masyarakat soal Rehana. Kemungkinan besar Rehana akan diundang ke Gedung Merah Putih untuk dimintai klarifikasi soal aduan masyarakat terkait gaya hidup mewah. Diketahui Rehana sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 14 tahun. Dirinya kerap memamerkan barang mewah di setiap penampilannya. Seperti membawa tas Hermes senilai 300 juta rupiah, baju Louis Vuitton yang sering digunakan Rehana juga bernilai fantastis, bahkan berdarah video Rehana yang seolah-olah membalas kritikan netizen.